Oke okay, uh, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya uh, Alwi Asgaf, Research Analyst dari PT Global Capital Investama Berjangka atau GK Invest ya. Uh, GK Invest merupakan salah satu pialang berjangka yang resmi terdaftar di uh, BAPEPTI anggota dari dua bursa yang ada di Indonesia yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan dan uh, Derivatif uh, Indonesia yaitu BKDI. Kami juga merupakan dari uh, Clearing Berjangka Indonesia atau uh, KBI. Alamat kami berkedudukan di Jalan Kuningan Mulia Lot atau tepatnya di Gedung Multivision Tower lantai uh, 20. Oke, uh, sebelum saya mulai webinar uh, sore ini, mohon maaf agak terlambat. Tadi ada sedikit uh, kendala untuk uh, masuk ke uh, webinar ini ya. <tuh> uh, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah uh, suara bisa terdengar oleh rekan-rekan uh, uh, di sini yang sudah uh, hadir di sini. Oke, okay, eh, terima kasih Pak eh, Hendi ya. Um, <tuh> Oke, okay, eh, selamat eh, bergabung di eh, webinar kami. Eh, Pak Aditya, Pak Diki, Pak Heko, Ibu Erna, Pak Farin. Eh, selamat eh, bergabung dan terima kasih sudah eh, mengikuti webinar uh, sore ini ya dan uh, seperti biasa pada hari Kamis ya uh, sore jam 3 sampai jam 4 uh, GK invest selalu mengadakan uh, webinar ya uh, webinar ini dimaksudkan untuk uh, sebagai bentuk ya edukasi uh, GK invest terhadap uh, pelanggan Uh, yang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu uh, investasi di bursa uh, berjangka ya. Ada binar uh, beragam ya, mulai dari isu-isu fundamental ataupun mengenai uh, teknik trading atau technical analysis ya. <tuh> nah, untuk uh, sore ini uh, saya akan uh, coba ya mem uh, membawakan materi mengenai uh, trading sentral. Uh, nah di sini uh, judulnya uh, membuat keputusan mudah dengan uh, trading uh, dengan trading sentral ini ya. Jadi uh, ya sebetulnya yang diperlukan oleh uh, trader ya ketika melakukan uh, transaksi atau adalah kapan uh, harus beli dan kapan atau um, harus uh, jual dan <tuh> bagi yang sudah expert mungkin bisa uh, melihat uh, grafik uh, secara uh, langsung ya tapi mungkin buat uh, yang awam ya ini diperlukan suatu istilahnya tuntunannya uh, tuntunan ya bag, uh, untuk uh, apa membuat keputusan trading uh, tersebut. Nah uh, trading sent bagi um, <tuh> bagi uh, yang expert, expert ya expert uh, trader mungkin bisa dijadikan uh, second opinion ya artinya ketika dia uh, mempunyai keputusan trading uh, trading sentral ini mungkin bisa dibandingkan ya sebagai pembanting ya um, meyakinkan keputusan trading uh, mereka atau uh, trader tersebut sementara untuk uh, trader awam Uh, trading, trading Central bisa dijadikan ya uh, membuat keputusan ya uh, kapan dia harus beli atau jual karena dalam Trading Central ini tidak hanya uh, level beli dan jual saja yang yang apa yang um, disoroti tapi juga alternatif lainnya alternatif lain dan tentunya ada level support dan uh, resisten dan Kunci-kunci uh, itu uh, sangat uh, penting buat uh, seorang uh, trader. Oke, okay, kita mulai saja uh, pembahasan mengenai Trading sentral ini. Tapi sebelumnya di sini ada pemberitahuan bahwa uh, semua produk uh, finansial ya, yang ditransaksikan dalam sistem margin itu mempunyai resiko yang tinggi terhadap uh, dana anda. Jadi produk finansial ini tidak diperuntukkan bagi semua investor dan Anda bisa saja kehilangan dana lebih dari deposit awal Anda. Jadi pastikan Anda benar-benar mengerti resikonya dan lihat dan mintalah nasihat independen jika diperlukan. <tuh> Oke, okay, ini adalah trading sentral. Jadi apa itu trading sentral ya? Jadi uh, Trading Central adalah uh, penyedia terdepan dari riset uh, investasi real time, ya berdasarkan analisa teknikal dari konsorsium bank investasi dan manajer aset. <tuh> Oke, okay, uh, jadi uh, Trading Central ini khusus pada analisa teknikal ya jadi kalau uh, kita misalnya um, menginginkan berita yang update nya uh, bisa dicari di uh, web inf informasi keuangan ya seperti mungkin Bloomberg, Investing ataupun Reuters ya tapi untuk uh, analisa teknikal itu jarang sekali yang yang apa yang um, selalu uh, update ya Nah, Trading Central adalah salah satu um, riset ya, yang konsen pada analis analisa teknikal. Jadi ini selalu update ya. Uh, laporan uh, Trading Central ini mencakup semua major major forex, indeks dan uh, commodity dengan 10 uh, update per hari, per hari ya untuk masing-masing uh, produk. Jadi uh, trading sentral itu menyiapkan uh, update ya dalam sehari itu minimal 10 kali update ya. 10 kali update uh, ya untuk masing-masing uh, eh -masing, uh, produk ya. Jadi mulai dari pagi, sore, malam itu uh, trader itu tidak kehilangan uh, arah ya. Um, atau misalnya tadi kita lihat ada pergerakan yang cukup besar ya pada uh, mata uang ya Yen terhadap semua. Ya. Uh, nah, uh, itu kan dip, uh, otomatis support-support sudah uh, ditembus ya, dan kita perlu mencari lagi support uh, berikutnya dan uh, trading central itu uh, menyiapkan hal seperti itu. Nah, uh, trading sentral itu diakui oleh tiga otoritas pasar terkemuka, ya, di Eropa, Asia, eh, di Eropa, Asia, dan Amerika. Kalau uh, di Eropa, itu dengan uh, berada di bawah AMF, ya, ini merupakan badan uh, regulasi dari uh, Prancis. Kemudian di uh, Amerika, itu terdaftar di uh, Registered Investment Advisor atau RIA, kemudian di Asia ya, itu di terdapat di SFC ya, Securities and Futures Commission. Nah ini di Hong Kong ya. Jadi kita lihat bahwa um, sinyal yang disajikan oleh trading sentral ini uh, bisa diperdanggungjawabkan karena ada legalitasnya. Ini legalitasnya pun uh, internasional ya. Nah, uh, selain legalitas juga uh, trading sentral itu... Um, berulang kali atau beberapa kali mendapatkan uh, penghargaan ya uh, di taraf uh, internasional ya mulai dari tahun 2000 ya uh, tahun 2000 itu uh, Mendapat uh, penghargaan dari uh, BPI uh, BPI French ya kemudian tahun uh, 2008 itu dari Integrity Kemudian beberapa kali uh, mendapatkan penghargaan ya dari um, technical analyst um, award ya ini yang diadakan di, di, uh, di oleh uh, apa, penghargaan terhadap para analis uh, teknikal ya uh, tahun 2012 eh tahun 2011 uh, 12 Kemudian tahun 2013 dan tahun 2015, kemudian juga di uh, Dubai ya, di Menaforek juga mendapatkan uh, penghargaan pada tahun 2014, kemudian di... Uh, ya, itu juga tahun 2008 juga mendapatkan uh, penghargaan. Jadi, uh, trading sentral ini ya uh, bisa di, uh, ya, karena uh, uh, ini bisa bisa menjadi track record dari uh, trading sentral itu sendiri ya. Jadi beberapa lembaga ataupun institusi-institusi uh, internasional juga uh, mengakui mengenai atus uh, trading dari uh, trading sentral ini. Dan uh, Institusi yang menggunakan uh, trading sentral antara lain ini ada, terdapat bank-bank uh, besar ya seperti HSBC, uh, Fidelity Investment, kemudian Scotia Bank, National Bank, uh, Merrill Mer Lynch, Mer Mer Edge ya dan uh, E-Trade e ya ini merupakan institusi-institusi uh, yang uh, besar ya <tuh> itu semua menggunakan uh, trading sentral ya sebagai uh, alat keputusan atau sebagai bahan pertimbangan ketika melakukan uh, trading. <tuh> nah, uh, di sini uh, ada beberapa metodologi yang digunakan uh, oleh uh, trading sentral. Ini um, yang pertama adalah uh, pendekatan chart ya. Nah pendek, uh, pendekatan chat uh, itu digunakan ya untuk uh, mengetahui arah ya arah dan uh, target harga ya kemudian ada uh, indikator matematika ya dan uh, Japanese candlestick jadi dasar ketika dia mengambil keputusan buy atau sell atau uh, reverse adalah uh, tiga pendekatan ini, tiga metodologi ini yaitu chart ikatan matematika dan uh, Japanese uh, candlestick ya. Adapun uh, cakupan dari uh, technical analysis yang disajikan oleh uh, Trading Central adalah uh, forex ya. Forex kemudian uh, equities, commodities dan indeks, uh, indeks ya. Indeks saham di sini. Nah, di sini uh, cara membaca uh, trading sentral ya. Jadi uh, cara membaca jadi uh, trading sentral itu dalam uh, reportnya itu uh, menggunakan beberapa uh, istilah ya seperti our uh, our preference misal uh, saran uh, transaksi ya di mana target konservatif dan target agresif divisualisasikan uh, oleh anak panah ya kemudian uh, pivot ya nah pivot nih uh, level kritikal ya ketika uh, level ada uh, suatu level yang uh, ditembus ya. Jika ditembus itu akan mengubah pergerakan ha harga dari bullish ke bearish atau dari bearish ke bullish. Kemudian ada uh, alternatif skenario lain jika um, level pivot itu ditembus ya. Jadi ada uh, kalau misalnya saran transaksi gagal ada alternatif uh, skenario. Jadi tidak hanya satu skenario saja Basel di mana tapi juga ketika level pivot ditembus uh, si trading sentral akan uh, mengarahkan tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian ada uh, komen. Nah, ini komen-komen adalah uh, komentar yang mendasari opini trading sentral uh, ya. Uh, kemudian ada last last itu harga ketika uh, terakhir uh, di uh, dirilis ya. Kemudian support resisten itu uh, biasa ya. Itu uh, hal yang penting juga mengetahui support uh, dan resisten. Uh, kemudian ada technical uh, indikator ya. Nah, um, trading sentral Uh, itu ada di uh, GK Invest jadi uh, kami juga merupakan uh, kerjasama dengan uh, Trading sentral ini ya jadi uh, ketika uh, investor uh, membuka akun di GK Invest otomatis uh, investor ini akan mendapatkan fasilitas dari uh, Trading Central uh, ini. Nah bagaimana caranya? untuk mendapatkan um, GK Invest eh, uh, Trading sentral di GK Invest yaitu dengan cara uh, membuka uh, akun di GK Invest ya uh, kemudian uh, dari akun itu kemudian masuk klien uh, uh, area uh, kemudian um, setelah mendapatkan user dan ID tinggal dimasukkan saja usernya dan di sana ada uh, trading sentral. <tuh> Mungkin um, saya akan sajikan ya uh, langsung, bagaimana bentuk uh, trading sentral ini. Nah, uh, untuk tampilan uh, trading sentral ini seperti ini ya, jadi di sini ada. Indeknya, indeknya yang ada indek uh, Eropa dan uh, Amerika ya. Di sini ada Dow Jones, kemudian uh, S&P. Ini kalau kita klik Amerika maka yang uh, keluar seperti seperti Dow Jones, S&P, ya Nasdaq ya. Dan uh, kemudian ada saham ya. Cuma saham lebih fokus pada i Amerika dan uh, Eropa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang uh, trading uh, CFD ya, ini bisa juga uh, melihat ya saran transaksi di uh, GK Invest. Ini ada saham Facebook, eBay, Alphabet dan uh, sebagainya. Kemudian ada uh, ini kolom uh, Forex ya. Uh, Forex nih uh, hampir semua semua major currency diliput di ya dan uh, beberapa cross rate juga uh, diliput ya. Nah kita bisa mengcustomize ya mana yang yang kita inginkan. Jadi misalnya uh, yang uh, defaultnya seperti ini, tapi kita bisa uh, mengcustomize ya, mengcustomize sendiri simbol-simbol mana saja yang akan uh, ditampilkan dan ini tidak hanya berlaku di forex, tapi juga uh, berlaku di semua uh, layanan, ya, baik uh, indeks, equities, forex, ataupun commodities. Nah, commodities uh, bentuknya uh, seperti ini, ya. Ini ada uh, silver, gold, kemudian ada brand, terus ada uh, crude oil, uh, WTI, ya. <tuh> Uh, dan tidak hanya uh, untuk time frame yang digunakan adalah untuk intraday, intraday untuk uh, harian, kemudian untuk short term, dan untuk uh, medium term. Ya. Jadi, kita bisa melihat ya, pandangan uh, trading sentral mengenai arah pergerakan ini, kalau intervalnya uh, in, um, intraday-nya seperti apa, kalau... Uh, short term apa dan medium termnya seperti apa. Oke, nanti bisa kita lihat. Nah, ini untuk tampilan forex. Bentuknya seperti ini. Kemudian uh, commodities ya. Uh, Indeks dan uh, tampilan saham ya, stop uh, serta ada ini uh, tampilan saran transaksi keseluruhan ya. Jadi, kita lihat uh, di sini nanti, di sini ada semacam nih saran transaksi. Kemudian, kalau saran transaksi gagal, itu ada alternatif uh, skenario. Beserta target-targetnya, ya, di sini ada level kritikalnya, uh, di mana kemudian ada uh, resisten dan area supportnya. Ya, nah, ini last itu ketika harga terakhir uh, dirilis, ini disertai dengan grafik-grafik, uh, ya, dan uh, serta arah anak panah, ya. Ini saran transaksinya di sini, potensialnya di sini kelihatan. Nih, ini ada nih, uh, Mayfall misalnya ya, kemungkinan bisa turun sampai 190 sampai eh, 330 uh, pip ya. <tuh> nah ini tampilan uh, saran uh, transaksi secara keseluruhan dan ini uh, bisa ditemukan di semua. Uh, fitur ya, baik forex, indeks commodities ataupun uh, saham ya. Kemudian uh, yang lain mungkin serangan uh, lain ya. Ini uh, sebetulnya tidak uh, begitu penting, tapi uh, trading Central ini mengingatkan ya bahwa uh, misalnya kalau ini pada tanggal... Tiga uh, uh, bulan ini tiga Januari ini, ini Bollinger untuk uh, ini Aussie uh, ya, untuk Aussie ini sudah mulai menunjukkan arah uh, turun dan uh, kalau di candlestick itu pada tanggal 20 puluh bulan 12 itu ditemukan adanya uh, twister uh, bottom. Oke, okay, mungkin untuk uh, presentasi uh, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita masuk ke platform uh, trading sentral, tapi sebelumnya uh, saya akan uh, menanyakan para peserta di sini ya, apakah uh, ada pertanyaan dari uh, penjelasan uh, saya tadi sebelum saya uh, masuk ke... <tuh> masuk ke langsung ke platform uh, meta tra, uh, trading sentralnya itu seperti apa ada pertanyaan dari uh, para peserta semua <tuh> Uh, pertanyaan dari uh, Pak Taufik, ya Pak Taufik Santoso. Terima kasih uh, atensinya. Uh, bagaimana teknik scalping? Uh, apa bisa jadi acuan? Ya, untuk uh, teknik scalping, uh, mungkin kita bisa uh, mengacu, ya, pada... Uh, view dari uh, int, uh, interval ya ataupun uh, nya ya. Jadi intraday-nya seperti apa? Tapi untuk keputusan trading sepertinya untuk scalping tidak bisa karena kan uh, scalping tuh uh, time frame-nya itu lebih lebih uh, lebih kecil ya. Tapi minimal kita bisa uh, melihat uh, gambaran ya, gambaran di time frame yang Uh, lebih kecil, yaitu di 30 menit. Uh, time frame uh, time frame 30 menitnya seperti apa? Nah, di sana uh, scalper bisa menentukan apakah dia itu harus uh, buy atau sell. Ketika melihat view misalnya di time frame uh, in, uh, intraday-nya tadi, misalnya uh, bullish, ya otomatis uh, si scalper tadi uh, posisinya akan cenderung uh, buy. Tapi untuk uh, sinyal scalpingnya uh, trading central ini tidak apa uh, tidak mengarah ke sana. Oke, okay. yang lain mungkin. Oke okay, kalau gitu saya uh, teruskan saja ya dengan. Uh, Trading Central nih, bagaimana cara mendapatkan Trading Central? Nah, yang pertama um, buka dulu uh, ini nih ada uh, website kami uh, gkinvest.co.id uh, ya. Nah nanti di My GK Invest itu diklik ya kalau misalnya kita sudah punya uh, akun ya akun di sini bisa akun demo ataupun akun real uh, kita lengkapi data-datanya uh, kemudian nanti setelah lengkap uh, nanti ada pemberitahuan email nah di sana di akan diberikan uh, uh, user ID dan uh, password ya uh, setelah uh, mendapatkan user ID dan password password klik ya my gk invest ya seperti apa nah ini bentuknya seperti ini kita isikan misalnya di sini user id nya kemudian uh, password ya Nah, di sini ada fasilitas uh, trading sentral ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian ini ada lambang T ini kita klik. Nah ini adalah tampilan muka, tampilan awal dari uh, trading sentral. Ini ada uh, indeks ya kemudian ada saham, forex, dan juga uh, komoditas atau komoditi uh, ya. Nah, bagaimana uh, kita melihat um, saran transaksi dari trading sentral ini? Jadi kita tinggal bisa pilih ya, uh, di mana kita konsentrasi uh, trading. Dan ini bisa di-customize uh, ya, misalnya ya. Kita hanya ingin menampilkan major saja, misalnya. Ya, misalnya, ini cross-nya saya buang, kemudian ni cross, cross, ya. Kemudian, uh, dan, nah, ini bisa di-customize, uh, ya. Jadi, uh, default-nya seperti tadi, tapi... Bisa di uh, customize. Nah ini uh, kita tinggal pilih mana yang yang apa yang yang uh, ak yang akan uh, kita uh, sedang uh, trading atau kita mau masuk posisi di mana ya. Uh, misalnya kita masuk di uh, euro, ya. kita klik euro. Nah ini akan tampil seperti ini. Jadi ini untuk uh, salan transaksi short term, jadi daily ya. Uh, uh, trading Central melihat uh, daily ya. Daily uh, uh, di grafik daily itu uh, jangka waktunya mungkin antara 1 sampai uh, dua minggu. Jadi view uh, trading Central terhadap pergerakan 1 sampai dua minggu uh, ke depan. Jadi dia masih melihat bahwa Euro itu masih Uh, cenderung uh, turun ya untuk um, pergerakan uh, short termnya ya Jadi uh, area 1.1500 poin itu jadi area uh, resisten atau area uh, pivotnya ya Jadi uh, trading sentral melihat bahwa uh, sebelum uh, level 1.1500 ini ditembus jadi masih ada uh, potensi, nah di sini ada keterangan ya. Nah, kemungkinan bisa turun 68 sampai 198 pips ya. Jadi ini uh, view-nya trading sentral ya terhadap pergerakan uh, euro untuk uh, short term yaitu Uh, jangka uh, time frame uh, atau jangka waktu sekitar 1-2 uh, minggu ya dan uh, seperti yang kita lihat memang kemarin <tuh> Euro juga kalau kita uh, bandingkan dengan dengan uh, grafik di Metatrader ya kemarin tuh sempat eh mencoba testing 1001.1500 tapi eh jatuh jatuh setelah gagal menyentuh level resisten tersebut. Kalau kita lihat nih kemarin euro high nya di 1.1496 eh ya dan 1.1500-nya tidak tembus dan kita uh, lihat bahwa harga cenderung jatuh. Nah, ini untuk uh, pandangan uh, intraday, eh, daily ya atau short term ya. Nah, untuk uh, intraday kita klik di sini ya di 30 bisa jadi kalau misalnya di uh, daily-nya masih um, masih turun ya. Tapi kemungkinan di time frame 30 itu arahnya justru naik ya. Jadi di sini uh, trading central melihat bahwa untuk uh, day trade ya, kalau kita mau tra uh, trading uh, harian ya, uh, kita menggunakan uh, time frame yang uh, 30 menit ini ya. Nah ini uh, akan selalu update nantinya ya. <tuh> Jadi uh, untuk uh, Intraday uh, trading sentral itu melihat bahwa level uh, support ya atau level pivot euro ada di kisaran satu uh, poin Nah kalau misalnya tidak tembus itu arahnya bisa ke satu poin hingga satu poin jadi eh uh, trading sentral ini tidak hanya memfasili memfasilitasi eh uh, swing trader tapi juga eh uh, memfasilitasi eh uh, day, day day trader juga ya atau day trade ya yang yang harian ya. Jadi uh, setiap momen itu bisa men, uh, apa? Uh, bisa mencari peluang ya melalui uh, trading sentral ini. Jadi kita lihat memang kalau uh, uh, mengharapkan uh, posisi euro di grafik daily ini masih jauh ya, selnya masih di satu poin Tapi sebelum mengarah ke situ tentunya niti ya, Opportuni opportunity opportunity uh, seorang trader ya dimanapun uh, kapanpun ya uh, seorang trader tuh harus memanfaatkan fluktuasi ya, apakah uh, Uh, apa uh, tren ini sedang bearish atau uh, sedang bullish dalam uh, prinsip uh, prinsip technical analysis tren itu kan uh, 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 apa terbagi menjadi uh, tiga ya major uh, major uh, mi, ma, major medium minor ya nah di uh, major turun uh, di med medium turun naik kem kemungkinan di minor uh, akan alami kenaikan. Nah, uh, seorang trader itu harus bisa memanfaatkan fluktuasi uh, tersebut ya. Jadi setiap kapan, uh, um, kapanpun ya, uh, seorang trader itu uh, mempunyai peluang ya, baik itu di day trade ataupun misalnya agak uh, short term atau medium term ya. Oke, okay, kita lihat uh, tadi di uh, Intraday. Kemudian bagaimana dengan medium termnya? Ini jangka menengahnya. Jangka menengahnya uh, ternyata uh, ini masih beris ya. Masih melihat uh, Euro ini beris dengan uh, level ada di kalau kita lihat di satu poin jadi eh uh, short term, medium, bearish tapi intraday uh, bullish. Ini mungkin eh uh, jangka waktunya lebih panjang lagi yaitu sekitar eh uh, 1 bulan sampai eh uh, 3 bulan ya untuk uh, medium term ya. Oke, okay, ini untuk forex ya. Nah, bagaimana kita melihat update-update lainnya ya? Jadi, jangan khawatir kalau kita lihat nih update. Nih uh, Ini update-update ya, terakhir ini jam 3.36 itu ada, ini ada jam uh, setengah empat tadi update di mata uang uh, yen ya. Yang sebelumnya ini kan um, arahnya turun tapi dia melihat uh, ketika level ditembus maka Nah kita lihat di sini, ini uh, untuk Yen 1075 itu jadi area pivot kalau misalnya uh, tidak tembus. Uh, bisa buy di area, jadi kalau di sini our uh, preferenya adalah uh, long. Long itu artinya buy, ya long position. Jadi uh, long position atau uh, buy di atas level 10 uh, 107.35. Jadi kita, kita kasih uh, toleransi ya di atas 107.35 ya. Mungkin di sini 107 bisa 107.45. Uh, nah kalau uh, stop lossnya kita juga kasih toleransi di bawah 107. Uh, poin 35 mungkin bisa 10725 uh, uh, ataupun 10720 uh, ya uh, targetnya ini sudah uh, terlihat 10870 sampai10950 uh, jadi eh uh, dengan um, visualisasi ini ya uh, seorang uh, trader yang bahkan uh, Uh, yang uh, awam sekalipun ataupun yang baru uh, terjun ke trading uh, trading sentral ini memudahkan ya memudahkan untuk uh, trader ini mengambil keputusan karena di sini sudah jelas uh, resikonya di mana misalnya ini abainya di mana resikonya di mana kemudian uh, level kritikalnya di mana kemudian di sini ada uh, level uh, support dan uh, resistennya, kemudian arah ya, dan uh, kemungkinan kemungkinannya. Dan untuk mempermudah ya, kalau misalnya uh, kita akan fokus misalnya kita uh, mencari uh, Simbol tertentu, misalnya di sini GBP USD misalnya. GBP tinggal diketik nanti di sini muncul, dia akan uh, pindah sendiri halamannya. Jadi uh, trading central ini sangat uh, mudah dimengerti oleh uh, trading awam uh, trader awam uh, atau uh, untuk yang uh, expert ya, uh, trading sentral ini bisa dijadikan semacam tadi yang saya bilang di awal uh, webinar ini bahwa uh, trading sentral ini bisa menjadi second opinion ya. Jadi opini kedua lah ketika uh, uh, akan melakukan uh, transaksi atau sebagai untuk uh, expert trader mungkin sebagai uh, uh, penegas atau meyakinkan posisinya seperti apa? Oke, okay, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, mungkin bisa ditanyakan kembali ya di sini. Nah ini uh, Bapak uh, Hermawan ya Bapak Hermawan ada m 30 mulu dan D1 yang dilihat yang mana Oh tadi sudah dijelasin uh, dijelaskan kalau kita mau uh, pakai trading harian kita pakai yang 30 menit tapi misalnya kalau kita pakai uh, trading yang agak uh, swing trade uh, Trading artinya mungkin posisinya akan uh, lebih dari uh, seminggu. Uh, kita pakai uh, uh, yang one day, ya. Ini jadi untuk uh, harian, ya. Uh, trading harian kita pakai yang 30 menit, yang intraday, tapi untuk waktu yang lebih. Uh, Uh, time, uh, time frame yang lebih lama lagi kita pakai uh, one day, tergantung posisinya. Gitu. Tapi yang harus uh, di, uh, ingat bahwa uh, posisi uh, harian belum tentu sama dengan uh, intraday, karena uh, intraday ini kan kita memanfaatkan uh, fluktuasi harga ini, ya, fluktuasi. Jadi, uh, uh, kalau misalnya indikator uh, teknikal di... 30 ini menunjukkan kebalikan uh, dari uh, harian ini kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Jadi uh, meskipun misalnya di uh, hariannya turun di satu satu harinya turun ya di uh, daily-nya turun tapi kalau uh, di intraday-nya ini ada uh, potensi naik ya kita bisa memanfaatkan ini tentunya dengan tidak uh, melanggar aturan-aturan ini ya. Jadi yang yang terpenting adalah disiplin ya, disiplin ketika level-level ini uh, ditembus. Ini yang 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 paling penting nih level-level uh, pivot. <tuh> Um, jadi mungkin uh, ada, ada pertanyaan dari um, Pak Taufik ya Pak Taufik Santoso, bagaimana menyatakan sistem trading kita dengan sistem trading sentral ya agar hasil hasilnya uh, sama ya. Um, jadi mungkin uh, ya kita lihat ya. Um, yang ter, yang yang pertama adalah uh, opini kita, opini kita terhadap uh, pandangan kita terhadap uh, grafik itu seperti apa. Nah, uh, misalnya kalau uh, kita melihat ya. Uh, Ini arah arah GBP misalnya kita misalnya arah GBP ini mau turun ya. Uh, tapi uh, sebetulnya kita uh, menginginkan uh, level mana yang yang apa yang 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 terbaik gitu yang terbaik kalau kalau turun kan tentunya kita berharap uh, berharap uh, apa posisi sell ya. Nah, si trading sentral ini menyiapkan atau memberi petunjuk ya kapan, di mana, ataupun kapan, di mana harus jual ya. Jadi, nah di situ mungkin kita bisa menyamakan persepsi kita, pandangan kita itu terhadap trading kita. Soalnya yang namanya trader mungkin, Um, kadang uh, begini um, yang terpenting adalah disiplinnya itu ya level-levelnya itu yang harus uh, diperhatikan kadang uh, trader A dengan trader uh, B itu sama-sama melakukan posisi sell tapi hasilnya bisa berbeda gitu bisa berbeda uh, yang satu profit yang satu untung, padahal sama-sama posisinya sell. Nah, uh, yang membedakannya adalah tadi itu disiplin. Uh, si trader A misalnya dia disiplin kalau ada level segini dia akan uh, take profit di sini. Sementara uh, trader B uh, misalnya dia melihat asumsi bahwa oh ini masih bisa turun. Dia hold posisinya uh, trader A misalnya sudah uh, keluar posisi, tapi uh, si trader B masih hold posisi dan ternyata posisi tersebut berbalik ketika si trader A itu sudah apa sudah uh, take profit, sementara si trader B malah floating. Nah itu uh, beda itu tradingnya. Jadi antara trader A dan uh, trader B dalam trading hasilnya berbeda padahal sama-sama posisi sell. Yang terpenting adalah disiplin tadi. Disiplin dengan angka-angka uh, yang ada di uh, sini, yang sudah diterapkan oleh uh, trading sentral ini. Mungkin seperti itu Pak, Pak Taufik. Ah uh, ya di sini untuk Kanada uh, ini masih belum belum uh, belum uh, cover kayaknya ya ini belum uh, untuk uh, US USD Kanada pertanyaan dari Pak Handi ya mungkin uh, nanti uh, buat masukan buat uh, tim kita untuk uh, nanti meng, uh, bisa mengcover. Dari uh, per uh, USD uh, Kanada. Terima kasih maksudnya Pak Andi. Uh, mungkin uh, sekian dulu uh, webinar sore hari ini dan uh, karena waktu sudah uh, lebih ya uh, sudah melebihi jam 4 mungkin uh, webinar ini saya cukupkan uh, sampai uh, di sini dan uh, sebagai penutup ya uh, saya akan sempat uh, pembahasan tadi bahwa uh, trading sentral adalah uh, merupakan uh, suatu uh, riset ya riset berbasis uh, analisis uh, teknikal ya jadi uh, trading central ini bisa update 10 kali uh, perharinya dan uh, trading central ini uh, bisa digunakan buat expert trader maupun uh, yang uh, newbie ya uh, buat expert Trader uh, trading sentral mungkin ini bisa menjadi uh, second opinion ya buat keputusan uh, tradingnya sementara untuk newbie mungkin trading sentral ini bisa uh, apa, menjadi keputusan uh, tradingnya oke okay, uh, sekian webinar dari uh, sore hari ini dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang uh, sebesar besarnya uh, kepada pak Dinar, uh, sore ini mudah-mudahan uh, pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman uh, semua Dan uh, saya ucapkan terima kasih dan selamat sore Salam sukses selalu dan salam cuan